nonton YouTube nemu ginian. Superhero kenapa sih kayak bunyi gak jelas gitu tuh, lihat. Kayak robot gedek, gerakannya gak jelas. Ya anjir, pistolannya pistol abang-abang, ya elah. Apa itu pose kayak gitu, lenje banget, ya ampun. Ih goblok, mak. Ya lo masukin gitu doang, lo katanya superhero. Ya elah, pakai jatuh segala. Eh, kok begitu? Ya ampun, ini apa sih? Superhero macam apa kayak gitu? Jangan beraksi deh, mendingan jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Nggak nyampe lagi ke alang perut lo. Minta tolong lagi ke kru ya. Astagfirullahaladzim, malu-maluin, sumpah. Cuih, cuih, cuih. Dasar lo, jangan cocok jadi superhero, cocoknya jadi pole dancer lo. Coba siapa sih? Hai Linkvers, kali ini saya kembali akan menampilkan video-video yang akan menghibur kalian. Di antaranya ada penampakan tak terduga saat sedang berolahraga, seorang lelaki yang selalu menggunakan kepalanya, hingga pertandingan tenis dengan teknik yang sudah tidak wajar. Nah, seperti apa keseruannya? Langsung saja kita mulai dari yang pertama, guys. Belajar bahasa Inggris itu bagus buat berkomunikasi dengan orang luar negeri. Tapi pada video ini sepertinya ada yang aneh ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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
Ten 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 ten. Pembawa berita ini gagal membawakan berita karena tak kuat menahan tawa saat tahu berita apa yang sedang dia bacakan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur memiliki nama unik. Pria berusia 41 tahun ini bernama Hari Idul Fitri. Pria ini menangis setiap lebaran. Aduh, ini berita dari mana sih? Dalam hidup ini ada banyak banget misteri kejadian yang tak terduga. Salah satunya pada video bermain bola yang satu ini. Saat pria sedang nongkrong atau olahraga bersama, banyak kejadian lucu yang bahkan tak terduga bisa saja terjadi. Salah satunya pada video berikut ini, guys. Oyen pasrah banget diajak main seperti ini. Kira-kira Oyen di rumahmu juga sepasrah ini gak ya? Seorang guru sedang mengkoreksi hasil ujian dari muridnya, namun terdapat jawaban yang sangat tak terduga terjadi.
ini nih, bercandaan ala bapak-bapak yang mungkin masih bisa kamu terima. Ya, boleh pinjam catur? Boleh. Kenapa pion di catur ada banyak? Gak tahu. Karena kelas 1 kesepion. Entah apa yang terjadi pada beberapa karyawan saat ada pelanggan datang di jam-jam akhir seperti pada video ini. Mas, masih buka mas? Oh buka mas. Oh? Ya, silakan. Oh iya, misi ya mas ya? Iya. Wih, bagus nih. Apa? Mau beli seblak, Mbak? Oh, seblak. Seblaknya beli sendiri, Kak, di sebelah sini ya. Oh, iya, Kak. Wih, ada es krim. Manggo sendenya 2, Mbak. Manggo sendai. Ada, Kak. Tambah apa lagi, Kak? Sama waffle cone-nya 2. Oh, iya, yang rasa apa? Yang mix. Yang satu mix, yang satunya lagi coklat, Kak. Satu mix, satu coklat ya. Iya. Tambah apa lagi? Kentang gorengnya boleh deh 2. Oke. Tambah apa lagi, Kak? Sudah, itu aja, Kak. Totalnya 35.000 ya. Oh iya. Emangnya kalau mau lihat aslinya seseorang itu saat dia lagi sibuk atau lagi repot banyak masalah seperti robot pada video satu ini. Nonton YouTube nemu ginian, superhero kenapa sih kayak bunyi gak jelas gitu tuh lihat. Kayak robot gedek, gerakannya gak jelas, ya anjir. Pestolannya pestol abang-abang, ya elah. Apa itu pose kayak gitu, lenjeh banget, ya ampun. Ih goblok, Mak. Ya elah masukin gitu doang, lo katanya superhero. Ya elah pakai jatuh segala. Eh, kok begitu? Ya ampun, ini apa sih? Superhero macam apa kayak gitu? Jangan beraksi deh, mendingan jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Nggak nyampe lagi ke alang perut lo. Minta tolong lagi ke kru ya? Astagfirullahaladzim, malu-maluin, sumpah. Cuy. Dasar lo, jangan cocok jadi superhero, cocoknya jadi pole dancer lo. Coba siapa sih? Dedeng siapa? Gue juga penasaran. Ya Allah, gue sih kaget ya ada superhero kayak gitu. Kelemar-kelemar banget. Terus ngalahin lawannya gimana? Masa lempar sunblock? Ih, malu banget. Awalnya sok cool olahraga pakai belaga sambil buka baju segala, membuat dia malah apes dan gaya kerennya luntur seketika. Ini salah satu kegiatan saat para laki ngumpul di tongkrongan. Duduk aja. Belum. Belum jatuh. Satu. Satu lagi. Lagi. Tahan dulu. Tekan biar kuat. Woi. Enggak jatuh. Kuat sih. Gua berapa kali? Jangan sampai dipegang. Pegang enggak. Bisa. Taruhannya 100.000 loh ini. Ngapain itu? Lah dia 100.000. Jangan ngelem tadi lo. Jangan sampai dipegang. Bisa enggak? Info terbaru yang saya dapatkan, sampai sekarang pria dalam video tersebut masih angguk-angguk. Saya bingung guys, sebenarnya ini alat untuk apa ya? Kok sering muncul di beranda saya?
Oke guys, itu dia konten kali ini. Nah, mana nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu? Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel ini terus berkembang. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.